Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi dengan pemberitaan firman Tuhan pada renungan harian hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan yang selalu memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima dengan baik, mengerti dengan baik maksud daripada firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 56 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada-Mu, dan keadilan-Mu akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sering kita mendengar bahwa ketika ada janji, ada juga syarat. Orang tua mungkin pernah berjanji kepada anaknya akan dibelikan mainan, akan dibelikan baju baru, akan dibelikan sepatu baru, asalkan dengan syarat anaknya harus bisa meraih juara di kelas, anaknya harus bisa berperilaku baik, sopan, taat kepada semua orang. Nah, janji dan syarat. Demikian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini adalah firman yang disuarakan oleh hamba Allah, yaitu Yesaya, kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa ada janji dari Allah dan ada syarat yang harus bangsa Israel lakukan. Janji Allah ialah sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Allah. Lalu keselamatan itu harus membawa mereka dengan syarat mereka harus menaati hukum, melakukan hukum, dan menegakkan keadilan. Tuhan mau mengatakan bahwa ketika mereka memperoleh keselamatan itu, bebas dari pembuangan, jangan lagi mau kembali kepada dosa, melainkan mereka harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan, yaitu melakukan hukum, menaati hukum, menegakkan keadilan. Itu adalah syarat yang harus mereka lakukan setelah Tuhan memberikan hadiah yang paling indah untuk mereka. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, saudara-saudara, sering sekali di tengah-tengah pergumulan kita, di persoalan hidup yang kita alami, Tuhan mau mengajak kita untuk bergumul dengan Dia. Hadirkan Tuhan di dalam pergumulan kita. Jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Karena apa? Tuhan berjanji ketika kita bergumul, pasti ada jalan keluar, jalan terbaik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Asalkan dengan syarat, kita harus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita menghadirkan Tuhan, meminta pertolongannya, mengatasi setiap pergumulan hidup kita, maka Allah akan berjanji memberikan jalan keluar keselamatan yang daripada Dia. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari menghidupi firman Tuhan hari ini, yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita ini adalah orang-orang yang telah menerima janjinya, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sapaan firman yang sangat indah kami dengar, mengingatkan kami agar kami melakukan kehendak Tuhan, karena kami ini adalah
umat-Mu yang telah Engkau beri keselamatan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami melakukan segala yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Kami serahkan segala kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.